Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu bersama. Sister, Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Apa kabar? Nah, ini baru kedengaran suaranya. Baik, pada hari ini kita bersama akan merayakan perayaan Ekaristi untuk membuka tahun ajaran baru kita. Tentu kita sekalian bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita sebelumnya. Dan di saat ini kita berkumpul di sini untuk memohon penyertaan Tuhan serta memohon anugerah pencurahan Roh Kudus bagi diri kita agar dengan demikian kita membuka tahun ajaran baru kita dengan penuh semangat, penuh sukacita di dalam bimbingan Tuhan. Sabda Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kita mau mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai sebuah titik kebaikan, untuk mencapai sebuah tujuan yang membawa kita pada sukacita adalah bertolak ke tempat yang lebih dalam, artinya bersatu dengan Tuhan, maka segalanya yang dilakukan di dunia ini akan berhasil dengan baik, memberikan buah yang melimpah bagi kehidupan kita, bagi dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita hanya sejenak, kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita agar kita layak dan pantas merayakan perayaan kudus ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukalah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang itu untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah dan langkah perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta ini, baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri,
tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kalian mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal. Lalu kalian datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat. Agar dapat melanjutkan segala perbuatan keji itu, sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku melihatnya sendiri semuanya. Demikianlah sabda Tuhan.